Halo, assalamualaikum, selamat siang. Siang ini kita kembali ke desa Karangrejo, di mana kita kemarin nganterin Mbak Asiatun dan kita bawa ke RSC. Hari ini kita kembali ke sini karena ternyata ada ODGJ perempuan yang masih Irene mas. Informasi ini biar saya jelas mas. ODGJ ini siapa namanya? Mbak Hopsah. Hopsah. Galak apa biye kok kangelan itu? Gira digiram. Agresif gitu. Agresif, ya? Nyerang orang. Kadang nyerang, kadang boten. Bawa senjata tajam. Boten. Oh enggak. Bawa sendok. Bawa sendok. Gih. Perempuan. Perempuan. Perempuan ya. Tadi saya sempat dikirimin, dia sempat di video call dengan saya, dah. Iya. Nanya ke saya tuh minta sumbangannya mana gitu ya. Bantuannya mana gitu ya. Oke lah, yuk. Karena tempatnya di sana kita naik motor. Ini tadi dikawal ibu-ibu tadi katanya. Nggih, Bu. Kopsah niku pripun? Galak napa nakal? Mboten, galak. Iku sini, mangkana dijakot jangan, iku sakit sedoyo, tasnya nyambung sedoyo. Eh, ngoten. Mboten ganggu sanes e? Mboten. Neng keluyuran terus mboten? Nggih, mlaku-mlaku karo dhewe. Carane niku nedi-nedi ya tro rokok. Eh, ngoten. Wis rokok. Oke. Mas Ulin, nanti keluarganya ikut? Ikut ya. Kis KTP aman. Oke, siap. Ayo, kita karan di sana. Mobil belum bisa ke sana, kita nututin pakai motor dulu, baru nanti kondisional lah ya nanti. Nah, Mas Irul bonceng sana, aku bonceng sini, kita bonceng-boncengan ya. Bismillah. Assalamualaikum. Tadi video call saya. Iya. Mbak Kopsah. Apa kabarnya? Sehat. Lagi apa? Ini lagi anu, cari apa rezeki? Cari rezeki. Ini tempatmu semua. Iya. Ini karena melihat. Tidak mampu. Karena tidak mampu. Lah ini sampah sampai ambil dari mana toh? Samping-samping itu. Nanti dijual gitu. Katanya laku. Oh, nanti dijual. Laku ya, Bos. Namamu siapa toh? Kopsah. Kopsah. Bapaknya Mukorobin. Pak Mukorobin. Oke. Okay. Sudah makan belum? Belum, Om. Belum. Makan. Dapat dari mana tadi makannya? Dari Bapak. Oh, dikasih Bapak. Kamu nak tidur di mana, Mbak? Di sini. Om. Tidurnya di situ. Ya, berantakan. Ya. Berat. Kamu kenal dia? Lo kan orang sini. Karena apa-apa salah, nggak apa-apa. Ini kita... bantuan ya? Hah? Oh iya, kamu minta bantuan? Iya. Bantuan apa? Buat makan, Om. Oke, buat nanti anak kasih. Anak saya, Om. Ya. Anakmu mana? Si kecil ini. Punya anak dia? Satu. Mas Ulin punya anak? Punya. Oh, punya anak. Punya, kemarin diadopsi orang Temanggung. Oh, gitu. Terus sama orang Semarang, Om. Oh, no. Tapi belum pernah ketemu. Oh, gitu. Mau minta obat juga. Ibunya, sebentar ge. Bukan tuh. Assalamualaikum. Salam. Jenengan Ibu Ekopsa. Nggih. Mas lah nanti sing melu sapa, Mas? Keluargane. Apa rono? Niki terkonfirmasi ternyata apa kakak KTP ini BPJ hilang semua, Mas. Waduh iki terus. Lah terus piye? Jadi niki nembe dikonfirmasi hilang semua. Pripun, Bu? Kak. Kakane hilang. Geng disimpen kakak enten napa BPJS duwe kabeh digoleke mak anik terus wis digoleke arep mangan disimpen teng pundi aku ora ikut nek ngono dijowo gowo tek luwak dhewe sik tak tanyakan Mbak Kopsah iya KTP-mu mana iya Om di Quran Quran mana Quran masjid mau taruh mana tak taruh Al-Quran terus mau tak kembalikan toh hilang terus ama apa kartu BRI di dompet tuh teko tak bucal mawon awur sampah tengkali mbok buang semua kok kaya wong ngene
Kaya wong ini, padahal orang ini. Iya, gara-gara apa om? Gara-gara. Gara-gara apa ubun-ubun kepala saya tak suruh nyabut ke wong bawen. Terus jadi ini. Jadi ini om aku mulus nanya bapakku kerja rata oleh rezeki om. Ngono. Mas digoleknya KTP kakak ke fotokopi sih mas? Fotokopi ical semua identitas saya di sini om. Lah terus piye? Enggak tahu om. Desa enggak ada? Nganti mumet tak om. Itu kakak itu sampai minta tetangga. Fotonya bapak. Iya tempatnya lah terus. Kakak minta tetangga kemarin. KTP-mu di mana coba? KTP hilang, om nggak tahu, di mana. Ini minta bantuan tetangga om kemarin. Om SD, aku gitu diwawancarai pak polisi. Berpun mas. Kulo kan di kandani ulin pak. Turu dijak ngobat ke, tenggerio sakit. Ini kulo anu mas, gampangannya ini tuh. Berkulo ucal-ucal lagi, tapi itu cara diri itu diri mampu. Diucal lagi teh budi. Lah iya kuwi. Kedai berupa teng griya sakit, Pak. Lah niki ulin kan mengusahakan pengobatan, cuman kan KTP-ne ilang, kakane ilang. Dukun niku sing ucalake niku ical. Bareng wis dibuka. Dibukae ngapa niku nanti wingi temu iku lho. Dibuka. Blas beneran fotokopi kok sisi-sisi beneran nonton. Gagah. Terus piye? Ini orang Semarang. Ini pernah rekam KTP? Sempat kulo damelke, Mas. Ini kan ibu sambungan nggih, Pak nggih. Jadi ini tuh ibu sambungan. Ibu aslinya kan Kalimantan. Ke sini mau bawa dia ke sana. Azan, mandek sik. Ternyata semua surat-menyuratnya hilang, KTP. Lah semua kan di sini kan. Lah terus mau berobat ya gimana? Lah makanya saya enggak berani kerja jauh. Masalahnya identitas hilang semua. Loh kamu cantik kok enggak punya KTP, Bi? Loh kemarin udah dibikinin Bapak. Terus hilang. Pas ngano apa salat, kula dele nyambut Al-Qur'an, kula dele keteng jero. Kula damel tidur terus tak balik kene ku arep tak cukup. Jabut uang. Calanang. Dan niku kakak niku bantuan saking adik kula niki sambung. Dia ndak punya. Biar nanti Mas Ulin menelusuri keberadaan kakak KTP dan kisnya. Kalau sudah ada baru kita evakuasi dia ke RSJ. Tak bawa ke RSJ belum? Minta obatnya aja om kemarin udah di situ. Laporannya pernah, ini pernah berubah ke RSJ? RSJ mana? Ini Semarang laporannya. Amino itu? Satu bulannya 7 juta ya. Oh, satu bulan 7 juta bayar? Iya, enggak kuat om. Oh, gitu. Kerja susah. Ini sedang dikondisikan dulu ya. Loh ini ketawa nih, nanti keliput itu lo malu mas ngikutin. Oke bos. Tos bos. Sampai ketemu lagi ya bos. Cariin ya bos. Oke. Nanti kalau ketemu kalau ketemu ikut aku. Insyaallah nanti kami ke Semarang minta obat jalan. Oke. Sehat. Tahu kerjaan saya ya. Sehat toh? Yes. Yes. Pinter sekali dia ini. Sekolah re bapak ini nyekolah. Oke. Sampai kelas berapa? Kelas 5. 5 apa? Oh, 5 SD. Orang 5 SMP. Enggak punya biaya. Oh, enggak punya biaya. Kelas 5 SD. Ngertas bapak ibu dan gajah. Berarti kamu anak yang baik, tidak memaksa orang tua. Enggak mau. To be continue, berlanjut untuk mendapatkan pada data salah paham juga salah dirinya. Salah kakak KTP dan KIS. Oke. Salah paham, salah pembicaraan dan salah sampai jotos-jotosan karo adik. Sopo iku? Kon lunga-lunga. Nggih lah. Ini bapak nih kok kamu ngomong. Oke, sip.